Rosa, silakan duduk kembali. Oca. Oh iya, iya. Sini, sini. Memang Oca ini spesialis. Duduk dulu. Hits di lagu-lagunya, soundtrack tadi saya udah pernah udah kita bahas tadi di segmen 1 ya. Hijrah Cinta. Ya. Soundtrack di film Hijrah Cinta, jumlah penontonnya aduh banyak banget, Cak. Alhamdulillah. 711.000. Bu, ya. 205. Lagu ini Ayat-Ayat Cinta. Ayat-ayat cinta. Itu nada cinta. Gila enggak lagunya gitu, Cak? Bukan. Yang harusnya gimana? Itu nada-nada cinta. Ayat-ayat cinta gitu. Bukan itu. Bukan. Gak ngerti. Ayat-ayat cinta. Cinta gimana sih, cinta? Maafkan bila ku tak sempurna. Nah itu. Cinta ini tak mungkin ku cinta. Nontonnya Andre ada 3 juta, 3,7 juta. Meledak, ini film meledak banget. Ya. Terus ada juga film Atas Nama Cinta. Itu sinetron. Oh, Atas sinetron. Atas Nama Cinta. Iya betul. Iya. Yeah. Nanani. Itu di sinetron Cinta Suci ya? Itu Cinta Suci, ya betul. Cinta Fitri. Fitri kan suci artinya. Gitu. Jadi kembali ke Fitri. Kembali ke Fitri. Kembali suci, benar juga, benar. Bahkan lagunya dia yang hati yang kesakiti. Oh, yang ku menangis. Iya. Selain trending, dia juga menjadi trending di TikTok. Bahkan ada parodi lip sync-nya. Kalau gak salah ini lagu dinyanyiin sama Liodra ya? Abis ya. Sempat viral ya. Nih, dia nih. Ini nyanyi waktu itu dinyanyiin sama Liodra ya kan? Siapa? Astagfirullahaladzim. Gue terus terang agak nggak denger beneran. Iya. Coba ngomong, coba saya tes. Nih kayaknya musik. Coba kalau memang pendengaran ini bener ya. Ya. Sebut nih, kambing. Kambing. Enggak, ini aja kambing. Kambing. Bagus nih sebelah kanan. Sapi. Sapi. Enggak, nggak bagus. Harusnya ini kambing dong. Ini stereo. Masa ini kambing, ini sapi. Wah, udah mulai. Cek mas, cek. Pulang abis syuting ini, cek ke THR. THT. THT, Ndek. Telinga, hidung, dan ruang. Ruang telinga. Kita lihat ya. Biasa. Ndek, ya, ya. Bisa gak niruin lagu ini? Yang mana? Yang ku menangis. Ya, yeah, mana bisa lah. Ya, bisa. Mas Arin, pakai mikrofon gak? Pakai dong. Ini dicoba gak? Aku menangis. Mas, udah mas? Yang udah. Tapi jangan diinjek dong. Oh, iya. Oke, ya itulah tadi lagu Rosa yang berjudul Ku Menangis. Ya, bukan. Hati aku sakit. Dre, ada satu lagi nih Dre yang keren banget. Salah satu yang lagu Rosa yang menjadi soundtrack sinetron. Nyanyiin bareng Pasya, judulnya Terlanjur. Terlanjur Cinta. Cinta. Ciptaan. Wow. Yoyo. Yoyo Padi. Yoyo Padi. Dari dulu Padi terus. Kapan jadi berasnya? Loh, kok di studio agak dingin ya? Ini loh. Iya, itu Yoyo berarti nyitain sepatu ya? Iya, betul. Nyitain lagunya ya? Iya, Yoyo yang nyitain lagunya. Ini namanya? Terlanjur Cinta. Cak, nyanyiin dong, Cak. Aku terlanjur cinta kepadamu. Dan darah aku. Ada tangan. Cintaku. Bapak. Ada pencipta lagunya. Ternyata. Ada pencipta lagunya. Ternyata bapaknya. Mas Sio. Ada Sio atau ada Rosa?
Ada show. Ini udah garing udah bertiga nih udah. Ada show. Dari tadi settingnya gini Pak. Iya. Yo, inspirasi lagunya dari mana itu, Yo? Apakah dari Rosa atau Terlanjur Cinta ini? Dari film, aku lupa judul filmnya apa. Cuman ceritanya itu tentang keluarga, terus tiba-tiba di pertengahan jalan bapaknya itu punya penyakit hormon. Hormon kewanitaannya tumbuh, menonjol. Tapi ada satu apa itu? Satu yang enggak banyak orang tahu itu lagu ini waktu aku ciptain pengennya tuh duetnya sama Lasso. Iya kan aku cerita kemarin. Oh iya bener ya. Iya. Aku pernah ngomong ke kamu, mau gak duet sama Ocha? Enggak lah katanya, baru anak baru gitu. Sombong dia. Enggak tapi beneran waktu itu. Pengennya Lasso ya. Aku pengen banget duet sama Mas Lasso. Yaudah habis kita duet lagi aja. Kita bikin, kan ada Padi Ribbon. Kita bikin Rosa Rebonding. Rebonding. Salo dong. Mas Yoyo ini yang menciptakan lagu berjudul Terlanjur Cinta. Diulang lagi. Udang lagi. Udah itu dari atas. Ini udah yang tadi. Berarti Mas Yoyo tahu lagunya. Karena dia yang menciptakan. Tahu. Ya, jadi harus nyanyi bareng. Harus nyanyi bareng. Sebelum kita hooker. Nah. Wah, enggak ada di skrip nyanyi bareng. Enggak ono nang skrip ngawur. Apa? Nang skrip enggak ono nyanyi bareng. Ada. Ada. Ada cuman enggak kelihatan. Enggak kelihatan di belakang TV itu. Oh, baru ditulis ya. Ya, ada gini aja untuk menghormati. Oh, kamu main pianonya yuk. Lali ya, Pak. Hah? Kok Pak sih? Pak siapa? Rosa dan Yoyo ini kalau digabung jadi Royo. Ijo Royo Royo. Ijo Royo Royo. Karena dia orang Surabaya. Iya, makanya. Surabaya identik dengan warna? Ijo. Ijo. Ijo Royo Royo. Ijo Royo Royo. Kita gak usah bahas soal Royonya. Kita akan melihat bagaimana Yoyo dan Rosa akan menyanyikan lagu Terlanjur Cinta ya. Sudah siap bandnya? Oke, saya ambil mic dulu ya. Gak usah pakai itu lah ya. Nica, kan. Nica, pakai Nica. Pakai. Mas Yoyo. Kok panas ya? Ini serius ini. Panas sih? Enggak. Cek. Enggak bunyi mic-ku. Kebalik. Salah. Aduh. Oh mereka berdua ke tengah ya? Ya ke tengah. Bahaya ini, bahaya. Sini, Cak. Sini, Cak. Mana sih? Oh, Cak. Facility-nya sih. Wih, ini agak Rosa ini tau gak? Rosa ini bekas tentara. Bawa granat. Tapi kau pergi tanpa pamitan.